Wow, hello guys, kembali lagi di AOP ya guys ya. Dan hari ini animeku akan melihat atau mereview si Akainu terbaru yang akan muncul di tanggal 13 nanti guys. Game One Piece Fighting Pet ya guys ya. Ini masih Akainu yang Marineford ya guys ya. Nah, sebelum kita lihat videonya, alangkah baiknya seperti biasa ditekan tombol subscribe dulu agar animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game OPFP ya. Dan jika ada pertanyaan, komen saja langsung di bawah cuy. Oke, langsung saja kita ke dalam reviewnya. Kita lihat nih, kita lihat ya, ini Akainu nih tuh. Oke, dia memang berbasis lahar ya, larva gitu coy. Di sini dia masih admiral ya cuy ya, admiral bukan flat admiral. Oke, okay. Tuh. Badannya memang seram ya, tegas kayak Garp. Mantap. Wow, keren 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 keren. Seram coy. Mantap banget emang aku ini memang mantap banget ya guys ya. Keren banget. Dia yang membolong Seng, dia yang membolongnya Aceng. Yang kedua yang dibolonginya lagi tuh si Shirohige guys ya. Gila coy. Lihat tuh guys. Wow, seram coy. Ini wajib banget nih dia ambil. Oh ya, ini skill-skillnya nih. Ini skill-skillnya cuy ya. Skill pertama mungkin ini. Oh enggak, ini basic attack-nya cuy. Basic attack-nya. Nah, ini skill-nya baru ya. Semua langsung kena ini cuy. Apa namanya? Knockback ya. Masuk knockback dia cuy. Gimana mau dilawan kalau kayak gitu cuy. Dia masuk tanah gitu ya, kayak si BB jadinya. Mantap banget. Gak sabaran nih kita gacha si Akainu nih guys. Gak sabaran kita gacha si Akainu. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan bye bye. See you guys. Sampai ketemu Akainu di tanggal 13.